Okey, kita dah pun live. Assalamualaikum Kak Zaidah, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Bergoyang-goyang ni Zai, tak apa ke? Okey, sementara tu jap kita check sound dulu. Okey ke okay, tidak? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum pada semua. Alright. Bertemu kita lagi hari ini, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sound okey? Alright ya. IG okey ke? IG yang selalunya ada masalah. Okey ya. Good, alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersiaran kita lagi sekali tengah hari ini. Okey. Kita tunggu notification ya dari Facebook untuk viewers kita yang di luar sana. Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu. Okey. Okey. Semua okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh tunggu sikit lagi Kak Zaidah. Kita tunggu sekejap lagi ya supaya sound pun okey, di IG okey, di Facebook pun okey nampaknya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni Kak Zaidah nak masak special so jadi you all boleh share, love dan like, share banyak-banyak ya. Komen juga. Komen di bawah. Love banyak-banyak supaya kita boleh kongsi lagi dengan resepi-resepi Kak Zaidah yang best-best ni ya. Hari ni memang special, kita ala-ala Arab gitu. Okey, apa khabar semua? Actually resepi hari adalah sambung eh. Part 2. Part 1 dia sekali dah bagi awal, rasanya di awal program kita. This is part 2 lah. Okey. Tak apa, for those yang dah terlepas part 1, perempuan boleh semak balik nanti ya. Okey, kita tunggu lagi sebentar. Apa khabar semua? Yes, apa khabar semua? Minta love, like, komen dan share seperti biasa supaya kita boleh kongsi lagi resipi ni dengan lebih ramai viewers, dengan friends, dengan saudara mara, dengan anak beranak, ya. Yeah? Boleh kita kongsi dan boleh kita manfaatkan bersama resipi ni, ya. Yeah? Ni resipi lama sangat ni, tahun 80-an resipi ni, ya. Yeah? Alright. Okey, mungkin kita boleh dah mula sekarang Kak Zaidah. Nampak yang ramai yang dah masuk tu. Okey, alhamdulillah. Ada juga yang bertanya masak apa tu. Ya, sabar ya. Sabar sekejap je lagi. Alright. Okey, mungkin boleh kita boleh mula. Okey, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Assalamualaikum viewers. Assalamualaikum semua perempuan di luar sana. Okey, hari ni Kak Zaidah nak masak ala-ala Indian food, Indian cuisine ya. First part dia saya dah tunjuk di awal program kita. Dan nanti perempuan boleh semak balik. Now, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk roti puri atar bersama dengan masala potato dan chutney. Chutney ialah sambal kelapa ya. Okay, saya ulang lagi sekali. Hari ni ialah Kak Zaidah nak tunjuk roti puri atar. Lauknya ataupun kuahnya kita makan bersama dengan masala potato dan chutney. Actually dia makan bersama dengan kima ya. Tapi kima saya dah pernah tunjuk ataupun saya dah pernah siarkan di awal program kita bersama dengan roti puri Mariam dulu ya. So hari ni sambungan dia ialah puri atar bersama dengan masala potato dan chutney. Chutney ialah, ramai yang tak tahu juga chutney tu apa ya. Chutney tu ialah sambal kelapa. Alright. Bahan-bahan untuk puri atarnya, roti puri atar, 11 ounce tepung atar. Tepung atar ni perempuan beli aja di kedai-kedai runcit mama ataupun di supermarket besar-besar pun ada ya, tepung atar. Ya. Yeah. Yang orang buat capati lah. Ha ya. Yeah. Okey, 11 ounce tepung atar, 6 ounce air suam, 2.5 ounce minyak sapi dicairkan dan setengah sudu teh garam. Saya ulang lagi sekali, 11 ounce tepung atar ataupun tepung chapati lah ya. 6 ounce air suam, 2.5 ounce minyak sapi dicairkan dan setengah sudu teh garam. Okey, tepung atar ni kalau you nak tanya Kak Zaidah beli yang loose ya. Dia ada juga yang dah paket-paket setengah kilo. So perempuan beli tepung atar ya. ATTA, tepung atar. Okey, Kak Zaidah nak kena terang sikit ni pasal ounce. Ya. Setiap kali saya bagi resipi menggunakan ounce, akan ada banyak yang bertanya. Ounce. Okey. Right. Untuk kalau perempuan nak timbang pakai gram, pastinya puan akan beli timbang digital. Betul tak? Dah tak ada pakai lagi dah yang scale tu, yang ada jarum tu, kita dah tak pakai lagi timbang tu ya. Kita akan beli timbang yang digital macam ni. Okey, pada timbang digital ni perempuan, dia ada satu button, dia ada button on and off.
Dia ada button PCS ni, pieces. Dia ada button unit dan button zero. Ni mesti ada dalam setiap timbangan. Okey, puan hanya pergi ke button unit, tekan aja button unit ni, nanti dia akan keluar pound, dia akan keluar oz, ounce, dia akan keluar gram, dan dia akan keluar kilo gram, kg. So perempuan pilih je lah button apa perempuan nak pakai. Jadi tak payahlah tanya Kak Zahra, Kak Zahra macam mana ounce ni. Sebab saya punya resepi, separuh atau tiga suku dari resepi saya adalah resepi old school. Zaman-zaman saya kecil-kecil, saya budak-budak dulu ya, ounce. Ya, waktu tu kita pakai ounce, kita tak pakai metric, kita tak pakai apa gram, kilogram ya. So bila dah ada timbangan yang menggunakan ounce, yang ada ounce dan gram, so saya tak perlulah nak tukarkan kepada grams. Perempuan hanya tukar saja pada button, dia lebih accurate lah, lebih tepat. Dan minta saya tukarkan ke cawan, nanti sukatan dia dah lain puan. Ya, kalau saya pakai cawan macam ni, saya kena terang ni sebab nanti saya keep on Ada yang cakap Kak Zahra sekarang ni dah zaman digital, tak pakai lagi dah ounce. No, it's not that. Mana pula zaman digital? Digital is different. Digital bukan timbangan. Ya, saya kena terangkan sebab nanti saya keep on dapat this question ya. Kenapa tak tukarkan kepada cawan? Kalau saya pakai cawan perempuan, saya akan pakai cawan measuring cup macam ni. Nanti puan kat rumah tak ada ni lagi susah nak dapat ni. Baik, boleh timbang. Timbang you boleh pakai ounce, you boleh pakai gram, dan you boleh pakai kilogram, boleh pakai pound. Ya, yeah? Whereas this cup tak boleh. Kalau saya pakai cup ni, puan-puan kena pakai cup ni. Nanti kalau saya pakai satu cup, puan pakai cup lain, cawan lain. Nanti kalau saya cakap suku cawan, macam mana puan nak dapatkan suku cawan? Yang ini dia ada semua. Suku 1/8 setengah cawan semua dah ada. Sebab itu saya tak nak guna cawan. Masih yang bertanya, kenapa Kak Zahra tak nak pakai cawan? Kan senang cawan. Cawan saya tak sama nanti dengan cawan puan di rumah. Kan tak jadi pula. Kalau saya kata satu adunan dapat 8, kan puan pakai cawan puan dapat 4-5, kan ada masalah pula. Kata resipi saya tak jadi ya. Sebab itu kebanyakan yang buat resipi saya menjadi sebab dia orang pakai timbangan. Sebab saya timbang, perempuan timbang, jadi dia tak lari. Kalau saya pakai cawan, takut perempuan timbang nanti tak sama sukatan dia. Sebab itu kadang-kadang kalau perempuan buat di YouTube ke di mana resipi, kebanyakan banyak tak jadi sebab dia pakai cawan ni. Puan pergi pakai cawan minum kat rumah, memang tak jadilah. Ya, Lebih tepat menggunakan timbangan ya. Kalau pakai timbang lebih tepat. Lebih tepat. Kalau puan tak pandai masak pun jadi ya resepinya, sebab kalau puan ikut betul-betul ya. So ini about timbangan. Sebab saya akan jumpa ni nanti, akan soalan, akan yang ada pula yang akan bercakap, yang boleh cakap Kak Zahra ni macam kuno lah, old school. This is not masalah old school, the recipe yang lama ya. So saya tak perlu tukarkan ke gram, dan saya tak perlu convertkan tu cawan. Jadi perempuan hanya beli timbang digital. Timbang ni pun RM10 je dah boleh dapat, RM10 dah boleh dapat. Beli di Shopee atau di Lazada RM10, perempuan dapat buat resepi yang ada ounce dan resepi yang ada gram. Jadi tak ada masalah. Alright. Ramai okay. Juga yang mempersetujui yang Kak Zahra timbangan kan itu lebih tepat dan semua menjadi dengan bila resepi Kak Zahra ni. Bila kebanyakan saya dapat banyak feedback, 99% daripada feedback mengatakan resepi saya buat semua jadi sebab mereka guna timbangan. Kalau saya pakai cawan, nanti puan buat tak jadi, nanti kata resepi yang tak jadi ya. Padahal letih saya kat sini ha. Ya. Yeah? Alright, okay, kita teruskan pandai. Beletik pula Kak Zahra. Bukan beletik, sebab nanti akan ada. Sekejap lagi, saya belum duduk lagi, nanti dah keluar dah tu. Apa ounce, saya tak pernah dengar ounce. Memanglah tak pernah dengar ounce. Tetapi yang sebenarnya, kalau puan beli ni, malu tak tahu dalam ni ada ounce. Ada ounce, OZ ounce. Kalau ejaan dia A ounce, A-U-N-S pun ounce. Ya, yeah? Kalau Indonesia dia tak cakap ounce, dia cakap ons. Chef-chef besar semua cakap ounce di Indonesia. O-N. Pronunciation dia ounce. Malulah kalau kita cakap apa tu ounce. Macam tak pernah dengar ounce. Malu ya. Itu sukatan lama tetapi masih boleh digunapakai. Alright. Okay. Ini about ounce dan about pound. Okay. Alright. Puri tadi, puri Atta. Now, Kak Zahra, dia punya lauk masala potato. Masa saya nak masak nanti saya beritahu. Sebab dia banyak masala potato tu, nampak tu. Banyak. Waktu saya nak masak nanti saya akan beritahu dia apa bahan-bahan dia ya. Sekarang ni kita buat dulu roti puri Atta dulu ya. Okey, ini tepung yang saya dah timbang sebanyak 11 ounce tepung Atta.
Kita akan masuk dalam mixer. Kalau tak ada mixer, perempuan boleh guna tangan saja. Ya. Yeah? Alright. Kejap ya. Oh, bercerita panjang pasal ounce dengan pasal ounce lah. Kebanyakan resipi Kak Zainah ialah resipi lama ya perempuan. Saya kalau dah lama tu memanglah ounce, tapi kalau ada timbangan ounce, might as well kita terus guna ounce. Tak payah kita susah-susah nak mikir ya. Alright. Kemudian kita ada 6 ounce air suam. Kita akan campurkan dengan bersama dengan 2.5 ounce minyak sapi yang dicairkan. Kita akan masukkan dalam ni. Okey, dan setengah sudu teh garam. Kita akan masukkan dalam minyak bersama dengan air ni. Ya. Yeah. Okey. Kita onkan mixer. Bismillah. Masukkan, tuangkan air dan minyak ni bersama dengan garam tadi. Okay, thank kalau you tak ada Mazna Hassan send 100 bintang untuk Kak Zaidah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita akan pukul hingga adunan lembut ya. Okey, harap puan-puan di luar sana clear about ounce dan gram ya. Nanti ada lagi yang bertanya ni, Kak Zaidah, apa benda ounce tu? Kita dulu waktu zaman-zaman saya tahun 60-an, 70-an, 80-an, kita tidak pakai grams ya. Kita tak ada matrix masa tu. Kita hanya pakai gram, hanya pakai ounce, pound. Lepas tu kita pakai kita tak ada lagi ni, kilogram tak ada ya. Kilogram, kilometer semua tak ada masa tu. Ya. Okay, ramai yang baru masuk ni Kak Zaidah. Yeah. Mungkin Kak Zaidah boleh beritahu mereka hari ni Kak Zaidah masak apa, ramai tanya tu. Ya, yeah, Kak Zaidah buat roti puri atar ya. Hari ni special sikit masak. Puri atar. Jangan lupa share ya, share banyak-banyak supaya orang lain juga boleh tonton dan share resepi Kak Zaidah, boleh buat sama-sama ya. Sedap ni roti ni. Roti ni hanya biasanya perempuan boleh makan dekat kedai-kedai restoran India. Ya, yeah, Indian cuisine ni ya, yeah, Indian cuisine. Ada soalan Kak Zaidah. Nurbaya Sahada, kalau tukar minyak sapi dengan butter boleh tak Kak Zaidah? Boleh lah. Tapi dia nanti bau dia tak adalah bau macam bau ala-ala India gitu ya. Okay, kelembutan dia jadi lain lah. Minyak sapi boleh lah ya. Dia orang tak makan minyak sapi. Atau pulang tak nak pakai minyak sapi, nak pakai minyak biasa pun boleh. Minyak, just plain minyak. Kawinah Tajuk, Puan Zaidah boleh gunakan tepung gandum? Tepung gandum dah tak jadi puri atas puan. Itu dah jadi roti macam roti macam lempeng ya. Tak sama. Sebab itu pula kejadian dia ya. Ini hanya untuk kalau puan nak makan macam chapati. Mana ada orang? Ada orang buat chapati pakai tepung gandum, tapi bukan rasa chapati betul. Chapati betul you pakai tepung atar, tepung chapati. Ya. Jadi tapi rasa dia tak samalah. Lain ya. Lainlah. Rusarius, Assalam. Saya cuba resipi talam pandan ikut sukatan. Alhamdulillah menjadi dan sedap. Cuba kalau talam pandan tu Kak Zaidah pagi ounce, puan-puan pergi tukar dengan cawan. Pastinya tak jadi. Kan? Sukatan dia pun dah jadi lain, kadang terbanyak, kadang terkurang. Dia jadi lain. Sebab masalahnya, sebab timbangan ounce tu ada. Sebab mesti perempuan beli timbang macam ni kan, digital. Cuma ada yang tak tahu yang sebenarnya pada timbangan ni ada ounce. Sebab tak pernah dengar. Kan, okey, ni rupa roti yang kita dah pukul. Kat sana buat sikit je sebenarnya. Ya. Ni satu adunan kita sikit je, dapat lebih kurang dalam
7-8 biji nanti ya. Okey ni. Kita perlu rehatkan dough ni selama 1 jam. Kita tak boleh buat dulu, nanti bila kita canai dia tarik. Kita canai dia pull. So kita kena rehat proofkan dia selama 1 jam. Kita masukkan dalam bekas, sapu sedikit minyak di bahagian atasnya supaya dia tidak kering. Okey. Dan kita perlu rehatkan dia selama 1 jam. Ya, Kak Zaidah akan tutup dan kita akan rehatkan dia. Nanti kita akan tunjuk yang kita dah siapkan. Okey. Alright. Now kita nak buat masala dulu. Ada yang tanya Azli Nalim, berapa cawan tepung tu Puan Zaidah? Ini berapa cawan? Baru cakap ounce tadi. Kena timbang Puan ya. Saya guna sukatan ounce. Jadi Puan kena cari ikhtiar macam mana cara pun dapatkan ounce ya. Sebab saya tak boleh cakap berapa cawan kan. Saya cakap cawan mangkuk ni. Puan-puan pakai kapan. Cawan lain pula kan. Pakai cawan IKEA kan. Pakai cawan korok. Kan tak sama tu ya. Jadi kalau satu cawan mungkin boleh sama ya. Tetapi kalau saya cakap setengah cawan kan, mana nak cari setengah cawan? Boleh cari ya. Gunakan ounce lebih tepat dan lebih tepat. Menjadi. Jadi-jadilah. Ya. Jadi. Sebab itu kebanyakan 99% yang ambil resipi saya yang buat, kata-kata senanglah Kak Zaidah jadi. Sebab dia ikut sukatan timbang. Timbang memang accurate lah. Ya. Okey, kita restkan dulu sama 1 jam. Now kita nak buat masala potato. Masala potato ya. Okey. Okey, masala potato, bahan-bahan dia, ni banyak sikitlah bahan dia. Ni lauk dia ya, makan bersama dengan puri atas. Okey, masala potato, bahan-bahan yang kita guna, setengah kilo kentang, puan-puan potong dadu kemudian rebus hingga empuk. Lepas tu dilenyek kasar. Kasar-kasar macam kita tekan-tekan sikit jelah, dilenyek kasar. Dadu kemudian rebus. Ya. Setengah kilo kentang direbus, kemudian dilenyek kasar, dilecek kasar. Okey. Kemudian kita guna juga lebih kurang 200 gram carrot. Terpulanglah kalau you suka carrot banyak, boleh letak carrot lebih. Dadukan carrotnya. Kemudian 3 biji lada hijau dikerat. 2 tangkai daun kari. 1 sudu teh biji sawi. 1 sudu teh serbuk kunyit. Setengah inci halia ditumbuk. 1 biji bawang besar didadu. Kemudian kita guna juga setengah tin kacang pis. Kita ambil dengan airnya sekali ya. Kacang pis yang dengan air ni. 1 sudu teh jintan kasar. Dan 1 sudu makan tepung gandum. Kita cairkan dengan sedikit air nanti untuk nak pekatkan kuahnya. Okey. Saya ulang lagi sekali untuk masala potato. Setengah kilo kentang direbus kemudian dilecek kasar. 200 gram carrot lebih kurang lah ya. Saya ni cakap 200 tapi tak semestinya lah tepat 200. Kalau ada carrot lebih-lebih suku tu habiskan aja lah. Ya, daripada tak habis tu lebih kurang aja lah ya. 200 gram carrot didadu. Kemudian 3 biji lada hijau dikerat. 2 tangkai daun kari. Kemudian kita guna 1 sudu teh biji sawi. 1 sudu teh serbuk kunyit. Setengah inci halia ditumbuk. 1 biji bawang besar didadu. Setengah tin kacang pis ataupun 1 tin kecil kacang pis tu boleh ya. Kita ambil dengan airnya sekali ya. Kemudian 1 sudu teh jintan kasar dan 1 sudu makan tepung gandum kita bancuh dengan air untuk nak memekatkan chutney kita ya. Okey, nak memekatkan masala potato. Masala potato ni kalau ikut Indian style dia taruh sedikit ingu di dalam. Jadi bau dia ada bau Indian lah ya. Tapi saya tak ada ingu, saya tak letak lah. Ya, kalau masakan India biasanya dia letak ingu tu ya. For Indian viewers kita dekat luar sana, lebih kurang saya minta maaf ya kalau resepinya tidak tepat ya. Alright, okay. So kita akan panaskan minyak di kuali di periuk untuk kita nak tumis. Okay, kita nak tumis. Kita sedang buat sekarang ialah masala potato. Okay, kita tunggu minyak panas. Kita akan tumis bawang besar, daun kari, jintan, biji sawi dan lada kering.
Okay, kepada mereka yang baru masuk hari ni, Kak Zaidah nak masak roti puri atar, masala potato dan juga chutney. Ha, tiga dalam satu ya Kak Zaidah. Okey. Kita tumis bawang besar. Lada kering. Lada kering dikerat-kerat ya. Daun kari. Biji sawi. Ketumbar. Bukan ketumbar, jintan. Jintan kasar. Kita tak pakai ketumbar, kita pakai jintan kasar. Halia. Ada bermacam-macam rempah di dalamnya. Okey, ada soalan Kak Zaidah daripada Laila Muhammad Muhammad. Yes. Boleh letak yogurt tak Kak Zaidah? Boleh lah. Lagi sedap. Tapi ya? Yalah, masala ni pun banyak cara buat ya. Yang ni kira masala yang paling senang. Ya, masala senang ni, masala apa? Masala potato yang paling senang lah ni. Ya, mesti bau masala tu dah keluar. Sedap sangat bau dia ni ya. Sedap ni ya. Sedap. Yes. Yummy, yummy. Kita tumis lagi hingga dia betul-betul naik bau. Dan kita akan masukkan air bersama dengan kentang. Okey. Okey, kita akan masukkan air. Okey, kita masukkan juga rempah kunyit, sekunyit serbuk. Sedapnya bau dia Kak Zaidah. Ya. Sedap kan? Kita masukkan kentang. Masukkan lada hijau, kacang peas bersama air dan carrot. Rakan-rakan di IG senyap je ni. Mana pergi tu? Marilah komen-komen sikit kat bawah tu. Masukkan garam perasa ya. Okey, Kak Zaidah nak bancuh sedikit air bersama dengan tepung ni untuk nak memekatkan kuah kita ya. Ada yang komen sini Kak Zaidah. Kamisah Hamzah. Assalamualaikum Kak Zaidah. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini Kak Zaidah kasih saya idea masak masala potato. Boleh makan dengan tosai. 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 Sedap ni kalau tosai, tak makan nanti. Zai. Mana tosai Zai? Tosai. Tosai. Almaklum. Masala ni boleh makan dengan tosai, boleh makan dengan dia cakap senang sedap makan dengan tosai ni. Ini masalah kita. Dan kita tunggu dia mendidih. Kemudian kita akan masukkan tepung gandum yang dibancuh dengan sedikit air ya, supaya kuah dia pekat. Okey, nampak tu. Okey. Nampak masalah kita. Perempuan boleh buat cai-cai juga ya. Tak ada masalah masalah ni. Ikut selera masing-masing lah. Okey, kita kemas ni dulu sementara. Rosminah Jasmine Rosis, masakan vegetarian hari ni. Yes. Tak ada telur, tak ada vegetarian ya, memang vegetarian hari. Tak ada. Tak ada. Ikan, tak ada telur, tak ada protein, tak ada apa ya yang nyari. Totally memang udang kering pun tak ada. Tak ada. Okey, kita tutup periuk dia lah dulu sementara biar dia cepat. Bagi dia cepat masak lah ya. Okey. Sementara tu Kak Zaidah boleh dah buat. Kita tutup periuknya jadi cepat masak. Okey, so kita tepikan dia dulu. Ada soalan Kak Zaidah. Ya. Nur Aisyah Ishak, Kak Zaidah, kalau bubur kacang dal jadi lain tak? Saya
kacang dan rebus dah jadi lain pula nanti. Dah jadi kuah dalcor pula kan. Ya, masalah potato ni lah rupa dia. Ya. Simple aja, ya. Okey, chutney kita buat last ya. Chutney kita buat last. So now Kak Zada nak tunjuk yang saya dah perap selama 1 jam. Ni rupanya roti puri kita. Puri atar ya. Puri ni ada banyak, ada puri yang pakai tepung gandum, ada puri yang pakai tepung atar. Ni pakai tepung atar. Okey. Kita akan timbang lebih kurang 2.5 gitulah. Okey, ada yang tanya pecinta akhirat 24. Kalau kentang tukar kepada ubi keledek boleh ke? Ubi keledek? Bukanlah masalah potato, dek. Boleh je lah kalau you nak makan sendiri. Tapi janganlah cakap masalah potato, ya. Jangan cakap masalah. Biasa masalah potato ni kentang, tak pakai keledek. Ya, yeah, alright. Fatimah Muhammad airnya tadi berapa banyak ya Kak Zaida? Apa dia? Airnya berapa banyak tadi? Air apa? Air untuk masala. Air untuk masala perempuan agak-agak je lah. Kalau air untuk roti tak boleh. Roti kena ada sukatan dia, tak boleh agak-agak. Dia tak jadi nanti ya. Tapi kenapa kalau untuk lauk dia, untuk kuah dia tu pun agak-agak lah. Linda Sulaiman ada request Kak Zaidah nanti ajar buat tose pula. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan masukkan dalam list ya. Salbiah Ismail. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Masakan apa ni? Tak pernah makan. Masalah nak makan dengan apa? Nak buat pekat macam inti kari pap tu ke? Eh taklah. Kalau masak inti kari pap, saya tak pakai piuk, saya pakai kuali. You kena tengok from beginning ya. Alright, apa kita nak buat sekarang ni? Saya kena tutup dulu ni sementara kita nak tunggu. Kita dapat satu adunan, bukan 2, 4, 6, 8. Ya, saya tutup je sementara kita nak tengok masalah kita. Okay, Eli Murtina, tepung gandum boleh diganti tepung jagung ke? Saya tak pakai, oh untuk pekatkan dia, boleh aja. Nampak tu dah mendidih, look at that. Masalah kita dah mendidih. Okey, kita akan masukkan bancuhan tepung gandum ni tadi ya. Okey, nampak tu. Nak memekatkan kuah dia sahaja. Okay, pada you all yang baru masuk, resepi Zaid ada pinkan di Facebook eh. Facebook dekat bawah sekali tu ada gambar pin tu, boleh klik kat situ. Okay. Ada resepi dia. Kita akan pastikan carrot kita ni empuk, lada empuk. Simple aja masakan dia, tapi sedap ya. Okay, kita pastikan dia masak semua. Okey, Kak Zada biarkan dia mendidih. Tempat tu dia mendidih. So kita pastikan carrot ni masak betul. Ini carrotnya belum masak lagi. Dia kena lecuh layu tau. Baru dia sedap. So kita akan biarkan. Okey. Alright, sementara tu Kak Zada nak mula mencanai dia ya. Kejap lagi kita buat chutney. Zaidah Idah, saya suka masakan India. Ni masakan India ya. Zaidah salah cuisine. Sebut tadi masakan Arab ya. India. Zaidah tak pernah tengok ni. Itulah. Okey. Kita akan buat macam chapati. Halimah Hassan, mohon share puan. Boleh share banyak-banyak ya. Yeah, share banyak-banyak. Share banyak-banyak. Biar lebih ramai lagi yang dapat. Betul. Ramai yang boleh berkongsi resepi Kak Zaidah ni. Cara yang sangat mudah, confirm jadi insya-Allah.
Roslilah Mat Tahir, berapa berat doh? Lebih kurang 2.5 hingga 3 ounce. Ah, lebih kurang macam ni. Ya, kita tengok balik pula kita punya ni chutney kita dah boleh tak? Eh, chutney pula kita punya masalah. Wallah sedapnya, ya Allah. Masya ada Allah. Juga sedap yang komen sedap sangat bau di sini. Dia. Sedap sangat ya, Kak Zaidah. Biarkan kecilkan api supaya semua ni jadi lembik ya. Ha, baru dia sedap. Saya kecilkan api sedikit bagi dia reneh ya. Alright, sementara tu kita akan buat kita punya ni ya. Jadi perempuan tengok ni lebih kurang besar macam ni lah ya. Kalau suka nak buat besar terpulang, tapi besar sangat pun pasal kita nak makan dia, kita nak goreng dia ni. Kamisah Hamzah, okay, no, yeah. Kak Zaidah, ha-ha, ini boleh buat capati sama dohnya? Ah, ha, boleh lah, boleh buat capati. Cuma capati besar, ini kecil ya. Khairiyah yang alias masalah kentang ni sedap kalau makan dengan roti canai. Ya, yeah, roti canai sedap, capati sedap, tosi pun sedap. Oh, tak tahan Kak Zaidah, bau dia sedap betul. Siapa yang suka Indian food, sukalah ni ya. Okay. Kita siapkan dulu ni. Lepas tu, kita Kak Zaidah dah panaskan minyak di kuali. Kita akan goreng dia ya. Dan kemudian kita akan buat chutney. Zubaidah Ibrahim, potato masala ni untuk dicicah dengan roti puri berkuah kan? Yes. Okay. Kita panaskan minyak di kuali, kemudian kita goreng dia ya. Selalu kalau capati kan kita tak goreng, capati kan kita terus masak dia atas kuali ya, tanpa minyak. Yang ini kita goreng. Okay, you all yang di IG jangan risau, lepas ni Zai akan savekan dekat IG dan juga Facebook ya, resepi dan live Kak Zaidah ni. Sabar ya. Boleh ulang semula tengok. Zuriatina, favorite masak, favorite makan masalah thosai. Thosai. Ke thosai. Dan masakan India dari Singapura. Okey, kita canai dia. Alright. Ada request Kak Zaidah, pencinta akhirat 24. Kak Zaidah nanti boleh share resepi wadi. Wadi dah ya, saya dah bagi dululah wadi. Wadi ada banyak jenis je, yang Kak Zaidah bagi tu wadi biasa tu ya. Saya dah bagi wadi. Pada sesiapa yang nakkan e-book, Zai tolong beritahu nombor telefon. Okey, pada mereka yang nakkan e-book ya, WhatsApp. Boleh WhatsApp kami di talian 011-1120-4733. Okey, 011, boleh ambil pen ya, 1120-4733. E-book tu, apa itu e-book? E-book tu ialah... e-book. Apa itu e-book? Orang pun tak tahu e-book apa ya. Ada yang tak tahu ya. Perempuan ada dekat luar sana ialah, mungkin tak biasa. Resepi ya. E-book ialah semua resepi Kak Zaidah dari 350 lebih resepi. Kita compilekan dalam satu file. Ya, kita panggil e-book. Okey, ni dah siap dah, dah lembut dah. Ni ya Allah sedapnya. Dah siap dah kita punya masala potato. Ni dia ya. Nampak tak perempuan? Dia dah betul-betul dah layu, ladanya dah layu. Nampak cantik ya? Baunya yang Masya Allah sedap sangat ni. Simple aja, tak ada apa-apa, rencah pun tak ada. Ya, tapi rasanya sangat sedap ni. Ya. Alright, so kita tutupkan apinya. Dah masak kita punya masalah potato, kita akan ketepikan. Ya, baru nak tutup. Okay.
Okay, you all yang nakkan e-book ya. Okay, ini e-book. Ha, resepi ada 354 resepi. Okay, you all boleh dapatkan di talian yang saya beri tadi. WhatsApp je kita laju-laju. Ada 354 resepi bersama video dan juga cara masak. Ha, jadi WhatsApp kita. Ha, senang kan? Okay, kita nak goreng sekarang ni. Kita cek dulu minyaknya panas ke tak ke. Sekejap ya. Kita goreng dia. Ha, selalunya kalau kita buat chapati kita tak goreng. Kali ini kita goreng. Ada soalan Zai? Sekejap. Di IG tak ada suara ya. IG selalu ada masang. Ha, tadi okey tapi mungkin tercabut. Cabut. Katuklah tak suara. Dia longgar. Okey. So kita boleh goreng now. Kita tunggu sampai minyak panas ya. Tunggu sekejap. Ada soalan? Tunggu sekejap ya Kak Zaidah. Okey. Kita try. Sekejap lagi kita boleh buat chutney kita ya. Chutney senang aja. Kita chutney ni kita hanya blend semua bahan. Ini bateri yang dah habis. Tak apa, tak apa. Okey, kita tengok dah boleh goreng tak. Bismillah. Okey, Jamalia. Okey, tengok ni kita goreng. Kita mula menggoreng dia. Okey. Alright. Dah ada suara. Okey, kita goreng dia macam kita goreng puri lah. Nur Kasih nampak lembutnya adenan tu senang dicanai. Senang. Lembut ya. Okey, macam mana nak dapatkan ibu? Ada yang tanya tadi. Yes. Macam mana nak dapatkan e-book? Berapa harga? E-book percuma. Kak Zara bagi e-book secara percuma. Tak payah bayar apa-apa. Minta love like love like share je. Ya, untuk nak dapatkan e-book, puan-puan hanya WhatsApp pada nombor 011-1120-4733. Ya. 011-1120-4733 untuk dapatkan ibu secara percuma. 300 berapa Zai? 54 resepi. 354 resepi bersama video ya. Bersama episod yang kita siarkan sebelum ni. So cukup macam dekat setahun juga punya resepi ya Kak Zaidah. 350 lebih. Sehari satu resepi boleh try tu. Ya, kita ada macam-macam resepi dalam tu ya. Video ada dengan cara penuh Kak Zaidah memasak ya. Jadi sesiapa yang nak tu jangan lupa WhatsApp. Okey, tengok tu kita punya roti puri kita. 4733. Oh, dah nak masak roti puri Kak Zaidah. Okey. Sedap ni ya sebab kita pakai tepung atar. Mungkin puan-puan tak pernah cuba pakai tepung atar. Saya dulu pakai tepung gandum je kan buat puri. So kali ni kita buat dengan tepung atar. Okay, goreng seperti macam kita goreng biasalah. Sehingga dia coklat dan kita angkat ya. Saya akan cuba taipkan nombor e-book di bawah ya. Ramai yang minta e-book ni. E-book. Okey, ada soalan lagi? Ramai yang minta nombor telefon Kak Zaidah. Ya.
Ramai yang tak dapat lagi ibu Kak Zaidah ya. Dan ramai juga yang dah dapat Zai. Betul. Ya, ramai yang dah dapat, ramai mungkin yang dah buat. Yang di dalam ni yang dah dapat, cuba komen sikit kat bawah ni. Senang kalau dah di book tu, perempuan hanya klik saja pada link dia, carilah resipi apa yang perempuan nak. Ya, macam ni hari ni adalah sambungan daripada yang pertama ya. Yang pertama dia kita buat ialah roti puri Mariam bersama dengan kima. Yang tu pun sedap Kak Zaidah. Sedap sangat Zai, yang tu sedap. Assalamualaikum Senin. Assalamualaikum Kak Zaidah. Ada Instagram ke? Ada. Kita ada IG Instagram, kita ada. Instagram kita ialah Zaidah Ibrahim Food Studio _ HQ. Okay. Zuriatina, kalau di Singapura macam mana nak dapatkan e-book? WhatsApp je kita. WhatsApp je. Kita akan bagi kita link, nanti perempuan hanya buka je link tu. Betul. Ya. Tak kisahlah ke satu dunia pun dapat. Ya, betul. Ya, bukan hanya di Singapura je ya. Kak Zaidah pun nak berkongsi resepi dan masakan dengan you all. Okey, ada lagi soalan? Sedap roti ni ya, sebab dia rasa dia tidak liat sebab dia pakai tepung atar. Kalau macam kita pakai tepung gandum tu kan dia ada rasa macam liat-liat ya. Yang ni tak ya, dia akan patah-patah perui. Zaitun Baba, semoga murah rezeki Kak Zaidah. Amin ya Allah. Amin. Tazkiyah nafsi. Patutlah warna dia nampak lain. Coklat. Warna dia coklat sikit dia sebab kita pakai tepung atar. Dia bukan tepung gandum. Tepung gandum agak kuning-kuning, putih gitu ya. Ini macam coklat-coklat sikit sebab kita pakai tepung atar. Ini resipi lama ya, resipi tahun 80-an ni. Saya pun tak pernah nampak orang buat roti ni. Puri tu selalulah ya. Puri Mariam tu selalu ya. Tapi puri atar ni tak, so far tak pernah nampak pula orang buat. So puan-puan boleh cuba ni. Ada yang dah dapat juga e-book. Noriana Yasin, terima kasih puan, saya dah dapat e-booknya. Alhamdulillah. Okey, kita dah boleh angkat. Keep 116. Betul Kak Zaidah, saya dah cuba beberapa macam jenis resepi Kak Zaidah. Sedap-sedap semua. Dan menjadi. Alhamdulillah. Yang penting menjadi. Ya, betul. Kita akan toast je sebab minyaknya agak banyak. Sebab bila dia masuk dalam dalam roti tu, dia akan kalau roti yang pecah tu, dia akan ada minyak lah ya. Tapi tak apa, kita toast minyaknya. Okey, untuk mereka yang daripada luar, kod ya 60, mula daripada 6 ya. 6011 1120 4733. Laila Muhammad, first time saya lihat roti deep fried ataupun digoreng. Kita cuba ni. Normala A. Halim, tepung atar brand apa Kak Zaidah? Kak Zaidah beli kat kedai mamak ya, kedai runcit India. Dia ada yang dia dah pack. Dia repack. Dia beli mungkin 5 kilo agaknya, dia repack. Minta aje dengan dia tepung atar. Biasa kedai runcit mama atau kedai runcit India, dia ada jual tepung atar ni ya. Jamilah Milah, terima kasih Kak Zaidah, dapat semua resepi yang best-best. Semoga rezeki Kak Zaidah lebih melimpah ruah. Amin. 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 Allah. Okey, kita goreng dia hingga dia coklat.
Zaizlah Frida Yaakob. Kak Zaidah, ha, biasa kalau saya buat puri ni, anak-anak mesti makan sekurang-kurangnya 2 keping seorang. Ha, itulah kan, sedap kan. Ha, boleh cuba yang ni ya. Boleh cuba ni. Ini lagi pakai ini tepung atas, dia lagi sedap ni. Ya. Pakai tepung atas dia lagi dia tak liat, dia peroi. Jadi kita makan capati tu, capati kan dia 2 tu tak cukup pula Kak Zaidah. Ha? Lepas ni kan 2 tak cukup pula. Ah, 2 tak cukup pula. Kena buat lebih ni ya. Ha, Zaidah Idah goreng dengan minyak banyak rupanya. Ha, dia kena deep fry baru dia cantik, baru dia boleh ngelembung. Nur Mahiran Abdul Malik, macam mana nak jadi kembang macam tu cikgu? Ha? Macam mana nak jadi kembang macam ni? Macam ni lah, ikutlah saya buat. Follow the recipe. Follow the recipe, follow cara saya buat dan insya-Allah lah jadi macam ni. InsyaAllah mesti jadi. Ya, mesti jadi. Okey, kita tunggu sekejap lagi dan boleh angkat. Okey. Zaidah Idah tu hari saya buat kuih poci leleh, memang sedap. Sedap kan? Yang taruh durian tu ya. Kalau tak letak durian pun tak apa tu poci tu ya. Okay, kita ada 2 more tu goreng. Alright. Zainun Sudin, guna tepung atas ni cepat kenyang. Orang diet boleh try. Dia kurang apa kanji ya. Orang diet ya. Okey, sekejap lagi kita boleh buat masala kita. Nampak tu sedapnya, ya Allah. Cik Sweet Dwight, baru pertama kali ikut live one. Oh, iya ke? Hai, ya. Boleh welcome ya? To our program. Yeah. Selamat berkenalan. Ya, harap puan suka dengan resepi cara Kak Zaidah tunjuk cara masak ni ya. Alright. Kak Zaidah akan bersiaran ya dalam live Jom Masak dengan Kak Zaidah setiap hari Isnin hingga Khamis 2:30 petang. Kita live ya. Okay, yang ini memang live. Jadi apa yang saya buat ni, yang ini insyaAllah, you just follow aja apa yang saya buat ni. InsyaAllah menjadi Tapi janganlah saya cakap, saya timbang pakai ounce, you minta saya tukar ke cawan. Jangan derhaka rasa. Mana saya tengok ni? Dah banyak sangat kamera dekat sini. Pandangan pun dah kelain. Saya tengok kamera, bukan tengok phone. Banyak sangat bercakap kot. Okay, kita balikkan ni. Lepas ni saya nak tunjuk cara buat chutney ya, ataupun sambal kelapa. Zaliha Abdul Halim, dah banyak resepi Kak Zaidah saya dah buat, semuanya menjadi. Dan saya juga dah beli produk Kak Zaidah, alhamdulillah semua sedap. Thank you so much. Ya, terima kasih banyak. Tak rugi membeli, Allah membeli, menang memakai. Okey. Amy Sida, alamat terlepas tak dapat tengok cara buat. Rasanya macam roti canai ke? Okey, jangan risau ya. Yang tak dapat tengok, saya akan savekan video ni dan boleh tengok selepas ini ya. Boleh ulang semula siaran ni. Masih ramai yang tertanya macam mana nak dapatkan e-book Kak Zaidah. Okey. Yeah. Boleh hubungi WhatsApp kami di talian okey, ambil pen ya. Okey, saya cakap so slow je. 011 11 20 47 33. Alright. Okay, dapat tak? Oh, sedap sangat roti ni, masya-Allah. Ya, yeah, sedap sangat. Okay. Zaisla Firda Yaakob. Tip nak bagi roti puri mengembang sebelum masukkan puri ni, minyak kena betul-betul panas. Betul. Ya betul. Okey, kita dah boleh angkat. Now kita dah boleh tutup. Sekarang ni Kak Zaidah nak tunjuk buat chutney ya, ataupun sambal kelapa. Toskan minyaknya. Ada yang bertanya Kak Zaidah, Mariani alias, boleh ke kalau kita bakar di kuali lepih? Boleh jugalah, itu jadi capati. Ya. Kalau kita bakar tanpa minyak, kita panggil capati. Okey, now Kak Zaidah nak tunjuk buat chutney. Okay, kita ketepikan dulu yang ni, boleh?
Okey, chutney kita perlukan blender. Okey, bahan-bahan untuk chutney. Setengah biji kelapa parut putih, setengah biji ya. Kemudian kita guna satu biji bawang besar, dua ulas bawang putih, setengah inci halia, 4 hingga 5 biji cili hijau dan 2 tangkai daun kari bersama dengan sedikit asam jawa, garam bersama dengan sedikit gula. Okey. Dan jangan lupa air masak. Sebab kita nak kisar kena pakai air masak sebab chutney kita tak masak dah ya. Chutney kita terus makan. Makan mantah-mantah gitu. Okey. Kita akan kisar kesemua bahan. Kita akan masukkan kelapa. Kelapa setengah biji ya, kelapa putih ya. Masukkan bawang. Bawang besar atau bawang kecil juga boleh lah. Bawang putih, halia, daun kari dan cili hijau. Kemudian kita akan masukkan sedikit asam jawa. Okey, kita letakkan air masak ya ataupun air masak lah sebab kita lepas ni kita tak masak dah ni chutney. Chutney ni terus kita serve. Okey. Bismillah. Okay, kita letakkan sedikit garam supaya dia ada rasa semualah. Segaram, letak muda sikit juga boleh lah. Okey, siap dah chutney kita. Itu dia. Ada kelapa. Okey, kalau tak nak hijau, nak putih, tambahkan lagi kelapanya. Tak ada masalah. Okey, siap dah menu kita. Resepi kita tengah hari ini. Kita ada 3 jenis resepi. Okey. Kita ada roti puri. Sangat sedap roti puri ni. Lepas tu, gangup ya. Yummy. Ya, sedap. Tengok pun dah menyelerakan sangat. Okey. Okey Kak Zaidah, ada khas cuma Maji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada cuba beberapa resepi biskut Kak Zaidah dan cuba-cuba buat niaga dan ambil tempahan raya baru ni. Syukur Alhamdulillah customer cakap sedap. Terima kasih Kak Zaidah atas resepi-resepinya. Semoga Kak Zaidah dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Alright, kita nak letak chutney kita. Chutney dan masala potato ya. This, Masya Allah. Sedapnya. Lepas tu sedapnya makan bersama dengan
ataupun kita tak payah ni lah, kita taruh dengan periuk sekali lah. Okey, sekejap ya. Norita, sorry. Ahmad nampak sedap potato masala dan puri atar. Betul, yeah, sedap. Bau dia kat sini, aroma dia. Minta alas lah. Ada alas? Tak payah lah. Tak apa. Macam ni pun dah okey. Okey, Rosna Said, resipi lama ni saya selalu buat. Zaidah Ida, resipi Kak Zaidah memang best. Alhamdulillah. Zarina Mat Muhtar, sedap purinya. Sedap. Memang sedap ya. Okey, kita nak cocok ni kita. Normala A. Halim, kecur air Leo. Okey, cak ni Kak Zaidah agak warna hijau sikit. Kalau perempuan tak suka warna hijau macam ni, perempuan boleh tambah lebih lagi kelapanya. Ya. Agak hijau sikit tapi tak apa. Hijau pun cantik Kak Zaidah. Ha? Cantik tu. Ellie Liza, sedapnya, terasa lapar duduk office ni. Ya, yeah. Betul. Biasa kalau kita pergi kedai restoran mama atau Indian restaurant, dia punya chutney ni putih, putih-putih hijau gitu ya. Tapi bolehlah, ni pun okey lah ni. Ni terlebih lada hijau ya. Tapi bolehlah tambah dengan bawang, tambah dengan lada, kelapa lagi. Nur Mahiran Abdul Malik, makan dengan apa roti tu ya? Kita ada tiga resepi di sini ya. Roti puri atar tu makan dengan masala potato dan juga chutney. Nampak sedap kat depan tu. Wow. Ya, dah siap dah setnya. Hajah Izan Gazi, assalam, saya pun pertama kali join. Alhamdulillah. Thank you so much. Boleh cuba resepi-resepi Kak Zaidah. InsyaAllah menjadi ya, asalkan you all ikut sukatan dia. Ikut sukatan yang betul-betul Kak Zaidah beri, insyaAllah menjadi. Jangan sebab tukar. Yes, sebab resepi kita ataupun live kita, masakan, program masakan kita, saya buat live ya. Jadi apa yang saya buat ni, itulah hasilnya ya. So kalau sukatannya pakai ounce tu, harap perempuan pakai ounce. Tak ada masalah ya untuk nak pakai ounce ya. Yang tak pernah dengar ounce pun tak ada masalah, beli aja timbangan digital. Dan yang muda-muda ni rasanya lebih banyak pakai timbang ya, atau weighing scale ni ya, digital macam ni, tak ada masalah. Hanya tekan pada button unit dan you akan nampak ounce di sini. Jadi ikut sukatan ounce, lebih tepat kalau saya pakai resepi, kalau ounce, resepi saya ounce, so kita kena, kalau saya tak tukar lagi tepat, lagi accurate. Kalau saya tukar ounce ke cawan, nanti masalah perempuan untuk nak dapatkan sukatan cawan pula. Nanti nak cek cawan macam Kak Zaidah pula ya, nak color-color pula macam Kak Zaidah. Ya. Okey, siap dah resepi kita tengah hari ni, nampak tu sangat-sangat sedap baunya. Okey, kita ada masala potato. Ni rupa masala potato kita, nampak tu sangat sedap. Ya, masala potato kita dah masak. Ni masala potato masak dia, dia lama sikit renih dia hingga kan dia macam layu, lecuh betul. Ya. Masala potato, kita ada puri atar. Okey, dan kita ada chutney. Ya, chutney. Chutney Kak Zaidah terhijau sikit tapi tak apa, perempuan boleh letak lebih kan kelapa ya. Sam chutney dia warna putih. Ada hijau-hijau sikit dia. Ya. So ini chutney terlebih sayur tapi tak apalah, terlebih lada hijau dan daun kari. Perempuan boleh guna lebih kelapa ya untuk makan bersama. Chutney memang tak masak ya. Chutney memang kita tak masak. Memang kelapa mentah di blend bersama dengan air masak. Tapi kena pakai air masak lah. Okay. So, harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni. So, for those yang bertanya mengenai produk Kak Zaidah, bolehlah WhatsApp pada nombor 011-1120-4733 untuk nak bertanya mengenai produk, nak bertanya mengenai e-book tadi ya. Dan Kak Zaidah alu-alukan untuk nak jadi agent ataupun nak jadi rakan niaga Kak Zaidah, agent stockist dan dropship, bolehlah WhatsApp pada nombor 018-329-9606. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai dah Zai. Selesai sudah kita punya roti. Tiga tahun ni, tiga resepi tau, bukan satu. Hari ni tiga sekali jalan resepi. Untuk kita makan bersama dengan puri kita. Ni puri kita. Puri atar, kita gunakan tepung atar, dan kita makan bersama dengan masala potato dan
chutney. Ya. Yeah. Mm. Alright, ada lagi soalan tu? Ada, ada beberapa soalan. Ami Min, kena tumis sebelum blend? Tak perlu ya? Apa dia? Chutney tadi. Chutney tak payah. Chutney tidak ditumis. Chutney tak dimasak ya. Memang chutney kita makan mentah gitu. Kelapa kita blend bersama dengan sayur dengan lada dan daun kari tadi dan asam jawa dan bersama bawang dan kita blend dengan air masak. Memang tak dimasak. Chutney kita tak masak. Tapi kalau you takut nak makan, you nak tumis-tumis sikit terpulanglah. Tapi chutney original memang tidak dimasak. Okay, masala dia yang kita tumis. Ya, betul. Ini untuk vegetarian. Langsung tak ada satu pun protein dalam kita punya masakan. Udang kering pun tak ada. Tak ada, vegetarian ya. Ini untuk vegetarian. Sesuai untuk mereka yang nak mengamalkan diet pun sesuai. Yes, ini makan banyak pun tak apa. Okey, ada lagi soalan. Mungkin ini soalan terakhir. Zakiah Yusuf. Yes. Yusuf, chutney tak letak bawang kan Kak Zaidah? Chutney tadi ada. Dia pakai bawang kecil sedap. Bawang merah kecil tu. Jadi dia kurang berair. Chutney ada bawang. Okey. Boleh cuba resepi Kak Zaidah ya. Cuba. Sedap ni ya. Sedap sangat. Simple and kita biasakan makan ada udang, ada ayam, ada sotong, ada ikan lah. Macam-macam protein ya. Yang ini memang untuk vegetarian. Memang untuk yang tak nak makan protein lah. Alright, siap dah. Okey, okay, alhamdulillah. Dapat lagi apa? Alhamdulillah selesai dah kita dengan satu lagi episod. Harap puan-puan berhati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ini. So insyaAllah kita jumpa di lain live ataupun di rancangan live Kak Zaidah yang lepas ni lah ya. Kita pun tak tahu apa. Mudah-mudahan esok kalau tak ada aparan ada lagi menu dan resipi yang lain. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.